Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cianjur membuat aliran sungai Cianjur meluap dan merendam puluhan rumah warga. Banjir berangsur surut dan warga mulai bersihkan lumpur yang tertinggal. Beginilah video amatir yang direkam seorang warga setempat saat sungai Cianjur meluap dan merendam puluhan rumah warga setinggi pinggang orang dewasa di Kampung Karangsari, Desa Sindang Asih, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Luapan air sungai Cianjur tersebut diakibatkan hujan deras yang turun hingga 2 jam lamanya, serta adanya pembuatan jembatan beton di dekat bendungan sungai Cianjur yang membuat air meluap dan membanjiri rumah-rumah warga. Banjir tersebut sudah berangsur surut. Kini warga melakukan pembersihan lumpuran yang tertinggal yang masuk ke dalam rumah, serta melakukan evakuasi barang-barang rumah tangga yang sebelumnya juga ikut terendam banjir. Mengakibatkan banjir seperti apa ini, Pak? Bisa diceritakan? Ini ceritanya jembatan yang baru itu, Pak. Jembatan baru, dan jadi ganti jembatan, dipindahin. Jadi air itu penet ke sungai yang asal. Jadi mentoknya ke sini, pada rumah warga. Ada berapa rumah yang terdampak? 20-an. Itu ketinggian debit airnya berapa yang masuk kita ke rumah? Kita setengah meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir tersebut. Namun warga sangat khawatir akan terjadinya banjir susulan, mengingat setiap malam hari hujan masih terus turun. Heri Setiawan, Bandung TV.